Jadi di sini sendal aing. Sendal. Sendal berlabel halal. Enggak bisa tagging. Sendal halal. Itu gig. Nah, kan itu tuh. Sendal halal mana, woi? Sendal halal, tolong. Kameramen pakai sendal halal enggak? Enggak ada halalnya. Enggak ada halalnya enggak? Aduh, udah dicuci. Kelamaan rebutan sendal gua, sendal halal anjir, hilang lagi, ini lagi gua rapi-rapiin, dekil lagi. Aduh, hello Earth, welcome back with me and another R6 for Earth Motoclan, and we are the Earth. Ini gue yakin sih tim media gue ngerekam, kasian nih. Dia pakai lensa yang panjang banget. Tapi muka gue tuh kayak full banget seframe gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi hari ini gue pengen bahas. Gue bingung, tadi gue mau ngebahas soal cuci. Tapi udah diduluin. Mendung. Nggak ada, hari ini nggak ada namanya centang ijo demi TikTok. Sakit gue waktu taking expander. Nyuci mobil di kala terang silang, nyuci mobil di kala hujan, centang ijo tuh checklist tuh. Jadi ini yang gue lakukan sih. Aduh, jadi gitu guys. Jadi ini sebuah proses lagi yang gue tuh selalu ajarkan ke anak-anak dalam menerima orderan. Jadi kalian mau bawa mobil kalian kayak abis bermain lumpur atau ya terserah lah, pasti kita cuci dulu di sini karena gue nggak mau namanya ngotor-ngotorin tempat gue. Dan balik lagi guys, kebersihan adalah sebagian dari amin, nggak iman, kita aminin. Lanjut, jadi ini motor gue ceritanya gue say thank you dulu aja sekarang sama bro Fikar, thank you banget udah percayain motornya untuk ada sedikitnya seperti restoration alias memperbaiki beberapa part yang tadinya tuh sudah terpakai namun kondisinya tuh kurang baik dan hingga retak, rusak. Wah, burak lah kayak hati ini, burak udah. Sampai akhirnya gue di sini ngambil sikap ngomong langsung ke si Fikar ya. Bro, kayaknya ini motor rehab aja gitu. Rehabnya tuh apa ya? Nanti sembari mungkin ini nggak bisa panjang lebar dulu karena gue udahlah, tadinya mau gue yang nyuci dan nanti gue bakal jelasin di dalam. So ikutin aja, stay tune aja, let's go guys. Pip, pip,
Okay, guys, jadi kita langsung aja. Ini berhubung ada dua unit motor di sini. Kalian bisa lihat itu yang satu punyanya Om Ian, guys. Nah, yang ini punya Fikar. Gimana kalau kita langsung minta tolong bongkar aja langsung, kita lihat. Udah jam berapa sih? Okay, guys, it's 4:13. Jadi mungkin kita akan lanjut besok. Ini udah real cuci dan mau dikeringin kan? Gas. Sekalian kita panasin. Jadi sekalian gue ngasih tahu ke kalian perbedaan dari knalpot avionik melawan SC, guys. Let's go. Kita tes dulu. Kita tes. Ini worth it gak sih kalau kita cek sound sekalian double R6 suaranya? Kita langsung tes. Oke. Okay. This is SC exhaust SC. Ya. Yeah. Langsung suaranya, guys. Kakinya lemah, boy. Mogok. Jadi mungkin nanti aja. Hari besok aja. Nanti jadi itu bonusnya. Jadi gue besok akan membongkar R6 Mr. Fikar. Dan gue akan membandingkan dengan R6 garapan ya. Punya Om Ian. So stay tune aja. See you tomorrow, guys. Hitam ke yang hitam, yang merah ke yang merah. Jadi positif tuh, nih ini merah nih.